saya mau menceritakan tentang harta warisan. Kan sedang ada pembagian warisan. Jadi bagikan hasil warisannya lebih besar dari saya. Maka saya lengah ketika tidur pulih. Sampulah. Saya mencelupkan kepala kakak saya. Ini yang kan saya kabur. Proses hukum. Ditangkap polisi. Selama 10 tahun. Dan saya menyesal. Saya selalu datang ke mimpi saya. Satu lagi. Di cincin oleh sahabat saya. Sehabis keluar dari sel, ini sosok makhluk yang ada di cincin itu. Ya, kamu bersalah. Semakin menyerupai kakak kamu. Melepas gangguan dari kakak saya. Aura negatif yang menyelimuti diri Rian. Sosok laki-laki menderita. Gua pas buka mata langsung ada gini. Ya, dan ini kamu atau mungkin sekilas kamu. Mungkin kalau lagi kamu ke kamar mandi lagi di depan di mimpi atau kamu dalam keadaan sadar. Semua hanya dia melakukan manipulasi gitu loh. Tau tuh enggak Rian ke sini? Satu gangguan bar lebih gede ya. Bangku milik kakak saya. Yang seberapa bencinya punya. Ini enggak mungkin benda ini. Kalau barang bukti pasti ditahan. Seperti ini. Yang seperti ini kan. Oke. Bangku ya. Maksudnya merasa sedih, kecewa. Malah yang luar-luar dari studio malah masuk semuanya. Teman-teman magisnya. Gendro tadi udah dalam mulutnya. Gambarnya. Perlu saya kabar. Bantu usir kakak saya. Saya capek coba. Gendro yang tadi. Iya. Mau kayak arwah kakaknya atau siapanya? Apa jadinya? Masih tahu